سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه القول اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت أما بعد kekuatan yang dimiliki oleh umat Islam. Umat Islam mempunyai kekuatan yang tidak boleh diperkecilkan. Kekuatan yang diperolehi ini tidak melalui jalan mudah. Sekiranya umat Islam mampu mengolah dan menggunakannya, ia akan memberi manfaat yang besar. Islam akan kembali kuat dan digeruni oleh musuh. Dalam bab yang lalu, Dr. Yusuf Al-Qardawi telah menyenaraikan kelemahan umat Islam. Di antaranya ialah kelemahan dari segi akidah. Kelemahan tidak beramal dengan ajaran Islam sepenuhnya. Di sini disenaraikan kekuatan yang ada pada umat Islam. Sebagaimana yang diketahui berkenaan dengan masa depan umat Islam ataupun dunia telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa selepas daripada pemerintahan kenabian akan diperintah dunia ini oleh mereka yang mengikut apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah Khulafa Ar-Rashidun. Kemudian oleh khalifah yang melakukan kezaliman, kemudian pemerintah yang menggigit. Di waktu umat Islam dalam keadaan ditindas, dia tetap mempunyai berita gembira daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Allah Ta'ala akan memberi kemenangan kepada umat Islam. Di mana umat Islam yang lemah pada hari ini diumpamakan seperti orang yang tidur, bukannya orang yang mati. Kerana orang yang tidur ini dia pasti bangun. Tidur dia bangun, mati baru tak bangun. Dan umat Islam ini dia akan bangun. Terutamanya umat Islam mempunyai kekuatan yang Allah Ta'ala kurniakan. Yang pertamanya ialah kekuatan sumber manusia. Inilah kekuatan yang terbesar umat Islam dan boleh dilihat secara jelas. Kerana jumlah umat Islam lebih daripada 1,000 juta. Umat yang memegang akidah tauhid yang sudah tentulah menggerunkan musuh jika diukur dari sudut bilangan. Walaupun kita lemah sebagaimana yang Nabi sebut, sebagaimana Nabi sebut akhir zaman nanti kausa'is sail seperti buih di lautan. Kita ni ramai tetapi seperti buih di lautan. Tetapi ramainya kita ini walaupun seperti buih di lautan menggerunkan musuh. Dan mereka cuba memecah belahkan di antaranya dengan fahaman-fahaman yang direka oleh mereka yang dianut oleh kita. Mereka mengadakan fahaman komunis. Sebahagian ada di kalangan orang Islam yang menganut fahaman komunis. Mereka memecahkan umat Islam dengan Sunni dan Syiah. Ada yang terpengaruh.
Sedangkan mereka sedar, mereka terpaksa berbuat demikian, melaga-lagakan umat. Namun demikian, mereka merasa takut. Lebih-lebih lagi musuh, mereka kekuatan hanyalah pada bilangan. Mereka rasa kalau mereka ini ramai, mereka ini akan menang. Di sini ada kekuatan umat Islam. Kekuatan umat Islam. Dan kekuatan umat Islam yang ramai ini sebenarnya perlulah diolah dengan cara yang baik. Dan mereka bimbang dengan pertambahan orang Islam. Sebab itulah mereka cari jalan untuk membunuh orang Islam. Yang pertama, membunuh orang Islam ni kerana mereka nak mengurangkan orang Islam. Yang kedua, mereka membunuh orang Islam adalah kerana ekonomi. Kerana mereka lah yang membuat senjata perang. Dan senjata perang ini mesti diguna. Kalau tak guna, tak beli hak baru. Dan senjata orang tak pakai hari ini, kerih. Orang tak pakai. Padang sebilah je bubuh di dinding, tak belilah. Tapi kalau pakai, pisah, wak semelih, tak depan, beli hak lain pula pasal tupu dah. Jadi mereka membuat mengada-ngadakan peperangan bagi melemahkan orang Islam. Di antaranya nak mengurangkan orang Islam. Sebab itulah di antara mereka bila berlaku pembunuhan kepada orang Islam, mereka buat tak nampak. Mereka terutamanya PBB bila mereka tengok berlakunya kezaliman di negeri orang Islam, mereka buat tak nampak. Bila menyebabkan kekurangan di kalangan mereka, mereka bertindak. Kerana mereka juga berusaha untuk menghentikan tahap kelahiran orang, tahap kelahiran yang tinggi di kalangan umat Islam dengan memperkenalkan ubat perancang keluarga dan sebagainya. Bahkan ada artikel yang menyatakan bahawa mereka lah yang juga memperkenalkan cara bersalin dengan cara membuat pembedah. Dengan meletakkan tarikh, ada tarikh due 9 bulan. Siapa tarikh tu, kalau tak pisah juga awak keluar. Kalau tak, berbagai alasan. Dah kalau orang zaman dulu 10 bulan, 12 bulan. Imam Syafi'i 3 tahun berada dalam perut. Bila terlibat dengan pembedahan operate, maka tak berani nak beranak melainkan 3 orang. Maka 3 orang je lah. Tak jadi ramai dah. Ini di antara yang dibuat oleh musuh Islam nak mengurangkan orang Islam. Mereka cuba mencari jalan dengan jalan-jalan yang lain. Oleh itu tidak heranlah bagi kita jika dunia barat tidak merasa hina dan sedih dengan pembunuhan yang berlaku zaman dahulu di Bosnia. Serbia membunuh, menimbus hidup-hidup. Pembunuhan yang berlaku di Palestin yang berkulit Rohingya, mereka tak terasa hina. Ini yang dibuat oleh musuh kerana mereka tahu kekuatan bagi mereka ialah ramai. Walau bagaimanapun dari segi Islam, kita juga perlulah mempunyai bilangan yang ramai. Wa'idu lahum mastata'tum. Kamu hendaklah bersiap sedia sekadar mana yang kamu mampu. Cari paling ramai. Setakat mana kamu mampu ramai. Kalaulah bilangan yang kamu cari seramai mungkin itu sikit kalau nak dibanding dengan musuh, maka di sana ada pertolongan Allah dari sudut yang lain. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'iznillah. Tapi banyak golongan yang sedikit mengalahkan bilangan yang banyak dengan izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga hendaklah mengetahui bahawa bilangan yang ramai ini merupakan satu rahmat dan satu nikmat. Kekuatan sumber manusia ini juga merupakan satu syarat terpenting bagi membangunkan ekonomi dan tamadun manusia. Manusia ini dia perlu kepada yang ramai. Di sinilah Al-Quran menyatakan mengenai nikmat dan limpah rezeki melalui bilangan yang ramai.
wala taq'udu bi kulli suratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi wa tabghunaha 'iwaja wa zkuru id kuntum qalilan fakassarakum wa anzuru kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Dan janganlah kamu duduk pada tiap-tiap jalan lalu lalang dengan menakut-nakutkan dan menghalang orang-orang yang beriman dari jalan Allah. Dan kamu pula menghendaki supaya jalan Allah Ta'ala itu bengkok. Dan ingatlah semasa kamu dahulunya sedikit bilangannya, lalu Allah menjadikan kamu berkembang ramai. Serta perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang berbuat kerosakan. Di antara janji kepada mereka yang mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bilangannya ramai. Bahkan Nabi juga berbangga dengan umatnya yang ramai. Berlainan dengan nabi-nabi zaman dahulu, bilangan yang mengikut mereka sedikit. Nabi pernah diperlihatkan ada nabi mengikut je seorang saja pengikut. Ada nabi dua orang pengikut. Nabi melihat ramai seorang nabi ramai pengikut. Lalu Nabi merasakan itulah dia. Allah Ta'ala menyatakan itu adalah Nabi Musa bersama dengan pengikutnya. Kemudian selepas daripada itu, Allah menyatakan kepada Rasulnya, yang mengikutmu yang dimasukkan ke syurga lebih ramai daripada itu. Lebih ramai daripada itu. Pernah Abu Sufyan berdagang ke negeri Syam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghantar surat kepada Raja Syam mengajak mereka memeluk Islam. Dipanggil daripada pedagang-pedagang yang ada di situ, ada kenal ke tidak orang Mekah. Diberitahu ada, yakni Abu Sufyan. Abu Sufyan dipanggil mengadap. Tanya kepada Abu Sufyan, kenal ada orang ni? Kenal. Macam mana akhlak dia orang baik? Apa dia buat di sana? Dia mengajak agama yang baru, agama yang berlainan dengan agama nenek moyang kami. Mengajak supaya meninggalkan bangkai, menyembah Tuhan yang bernama Allah. Larang berkelahi, suap baik kepada ibu bapa. Siapa pengikut dia? Raja itu tanya, siapa pengikut dia? Mengikut dia di kalangan fukara, orang fakir, di kalangan orang miskin, di kalangan mustadafin, orang yang lemah. Macam mana pengikut dia? Makin hari kau sikit ke kau ramai? Makin hari makin ramai, makin hari makin ramai. Lalu raja itu menyatakan kepada Abu Sufyan, itulah dia Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman memang semakin hari semakin ramai, terutamanya apabila Nabi SAW memerintah di Al-Madinatul Munawwarah. Bila orang-orang yang bukan Islam melihat bahawa keadilan Islam, mereka memeluk agama Islam. Lebih-lebih lagi tawaran kepada mereka yang tak Islam, kalau mereka masuk Islam dimaafkan mereka, dimaaf. Dengan sebab masuk Islam dimaafkan. Di antaranya ialah yang berlaku dalam peristiwa pembukaan kota Mekah. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka Mekah, Rasulullah tanya orang Mekah, apa pandangan kamu terhadap aku? Dulu aku tahu dah, mu ambak aku tahu. Dulu kamulah yang kata aku ni bodoh, aku ni ahli sihir, aku ni pecah belah masyarakat, aku ni membodohkan agama nenek moyang kamu. Hari ni apa pandangan kamu? Lalu orang Mekah kata, akhun karim, kamu adalah saudara yang baik. Ibnu akhin karim, anak orang baik. Rasulullah SAW bersabda, izhabu, pergilah kamu, wa antumut tulaqa, dan kamu dibebaskan. Malaikat beberapa orang yang tak boleh dimaafkan, iaitulah Ikrimah bin Abi Jahal di antaranya, anak pada Abu Jahal. Bila Ikrimah menyedari bahawa dia tidak dimaafkan,
Rasul menyatakan walaupun dia bergantung di kelambu Kaabah, tak jadi apa. Lalu pada waktu tersebut, selepas daripada itu Ikrimah memeluk agama Islam, Rasulullah menerima Islam dia. Rasulullah menerima Islam walaupun melakukan kesalahan yang jahat yang banyak pada waktu sebelum daripada itu, sehingga kalau mari minta maaf pun tak dimaafkan walaupun bergantung di kelambu Kaabah. Peristiwa kematian Abdul Muttalib, peristiwa kematian Hamzah yang dibunuh oleh Wahsy, disebut dalam Al-Quranul Karim perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak balas pada orang yang bunuh. Bila Rasulullah nak balas, menyebabkan Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, kalau kamu nak balas boleh, biar sepadan, biar sama, tetapi kalau sekiranya kamu memaafkan itu lebih baik. Apabila Islam berkembang, Wahsy yang berada di kota Mekah tak senang duduk kerana mengetahui bahawa Nabi nak pergi ke Mekah. Selepas daripada itu, dia berpindah ke Taif. Taif ni, orang Taif lambat masuk Islam. Orang ramai masuk Islam, dia tak masuk. Orang ramai masuk Islam, dia tak masuk. Padahal dia ada antara orang yang awal Nabi ajak. Nabi ajak dia dulu, baru ajak orang Madinah. Dia tak mau masuk Islam. Selepas dia tak mau masuk Islam, barulah Nabi ajak orang Madinah. Bila Nabi masuk duduk di Madinah, orang ramai mari masuk Islam. Yang disebut dalam kitab sirah dengan Ahdul Wufud, tahun rombongan-rombongan datang memeluk agama Islam. Akhirnya orang Taif masuk Islam. Wahsy yang berada di Taif merasakan bahawa lesalah kali ini, pasal dia ni pernah bunuh pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahsy pun nak melarikan diri sama ada ke Yaman ataupun Syam. Orang beritahu kepada dia, kalau kamu nak selamat, kamu bertemu dengan Muhammad, kamu masuk Islam, diterima kalau kamu masuk Islam. Ini satu tawaran. Kerana apabila seseorang itu masuk Islam, tak boleh bertindak. Walaupun salah, salah yang paling besar adalah syirik. Tak semayang salah, syirik lebih besar lagi. Inna syirka lazulmun azim. Ijtanibu sab'al mubiqat wa ma hunna ya Rasulullah, asyirku billah wal qatl. Jauhilah kamu wasir, jauhilah kamu daripada tujuh yang membinasakan. Apa dia ya Rasulullah? Soal kata yang pertama syirik, yang kedua sihir. Menunjukkan dosa yang paling besar syirik. Bila telah tidak melakukan syirik, dimaafkan kerana waktu itu melakukan dalam keadaan kufur. Wahsy terus menghadap ke Madinah, menuju ke Madinah. Sampai di Madinah, Rasulullah tanya, adakah kamu ni Wahsy? Dia kata, ya, saya Wahsy. Rasulullah tanya dia, kata ke dia, cerita kepadaku bagaimana kamu membunuh pak saudara aku Abu Hamzah. Hamzah dia cerita. Lepas itu Rasulullah kata, ghaib anni wajhak, ghaib, larikan, ghaibkan, maknanya aku tak mau tengok dah mukamu wahai Wahsy. Kerana Rasulullah bimbang bila tengok pada Wahsy ni, teringat kesedihan yang berlaku, bimbang mari perasaan nak balas. Dan Wahsy bila berada dalam majlis Nabi di ujung, Nabi SAW bila tahu Wahsy ada, Rasulullah tengok ke Wahsy. Bila Wahsy tengok ke Rasulullah, Rasulullah tengok ke lain. Bahkan ada riwayat menyatakan apabila Rasulullah wafat, orang lain mari ziarah Nabi, Wahsy tak mari ziarah. Sebab Rasulullah kata, ghaib anni wajhak, makna macam lebih kurang, aku tak mau tengok mukamu. Ghaib anni wajhak. Dan dia mengelbus kesalahannya, kesalahan zaman kafir yang telah dimaafkan oleh Allah. Bila Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah, berlakulah peristiwa orang menjadi murtad kerana mengikut Musailamatul Kazab yang mempunyai pengikut 50 ribu orang. Pada waktu tersebut, dia membawa pedang yang digunakan untuk membunuh Hamzah dan peristiwa Yamamah. Dia telah menetap Musailamah. Tiba-tiba ada seorang Ansar datang juga menetap. Dia kata, semoga Allah
Aku tak tahu siapalah yang membunuh, yang menamatkan riwayat. Moga-moga akulah yang meriwayatkan riwayat Musailamatul Kazzab. Aku telah membunuh orang yang dikasihi oleh Rasulullah. Aku juga telah membunuh orang yang kuat menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahawa ramai ini suatu rahmat. Kita ramai ini suatu rahmat. Dan Islam memudahkan orang yang nak masuk Islam. Memberi tawaran-tawaran, tawaran yang benar, tawaran yang benar. Dan memberi ancaman, ancaman yang benar. Tawarannya benar. Masuk Islam Allah Ta'ala ampunkan dosa yang lalu. Masuk Islam akan dimasukkan ke dalam syurga. Memberi amaran, kalau terus dalam keadaan kekufuran akan mendapat sengsara di dunia dan di akhirat. Yang keduanya, orang Islam mempunyai kekuatan dari sudut ekonomi. Ia merupakan kekuatan yang kedua penting bagi sebuah umat dan negara. Kekuatan ini berpihak kepada umat Islam dan negaranya. Kita perhatikan bahawa negara Islam merupakan negara yang kaya dengan bahan galian. Semua kekayaan ini disimpan dalam perut bumi negara umat Islam. Ia tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Kita mempunyai simpanan kekayaan hutan, galian, sumber makanan yang banyak, sumber minuman yang melimpah ruah. Semua kekayaan ini amat diperlukan oleh dunia luar. Kita mampu mengatur perjalanan dunia mengikut acuan kita tanpa diganggu oleh kuasa asing. Begitu juga dengan kedudukan geografi yang mempunyai nilai yang tinggi, kedudukan yang amat strategik dan mempunyai potensi besar di dalam pembangunan ekonomi. Sebenarnya kekuatan-kekuatan kita ini dikaji oleh pihak musuh. Dikaji oleh pihak musuh. Termasuklah mereka yang menunaikan ibadat haji. Ada musuh, Sunnah Eskronji sendiri pergi buat kajian. Adakah mereka yang pergi menunaikan ibadat haji ini mereka yang mendapat kekuatan? Oleh sebab itulah bila mereka mengkaji kekuatan ekonomi orang Islam, mereka cuba nak menghancurkan bagaimana kekuatan orang Islam. Pasal apa orang Islam yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala ini jadi lupa, jadi hina? Tidak lain dan tidak bukan kerana meninggalkan ajaran Islam. Sumber ekonominya terlalu banyak, tetapi berkisar di kalangan orang-orang yang kaya. Sedangkan dalam ajaran Islam, harta ini tidak boleh berkisar di kalangan orang kaya sahaja. Dulatan bainal aghnia yang berkisar di kalangan orang kaya, ini akan jadi kosong. Sebab itulah kita kena sedar ini kekuatan yang Allah Ta'ala beri. Sumber kekuatan yang Allah Ta'ala beri. Yang ketiga ialah kekuatan dari sudut ekonomi, dari sudut rohani. Faktor yang ketiga ini dimiliki oleh umat Islam. Umat Islam menerima risalah keimanan ini dan beriman kepadanya. Umat Islam akan hidup dan mati hanya dengan Islam. Setelah menerimanya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Risalah yang dibawa oleh Nabi ini merupakan satu keistimewaan Rabbani. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidupku dan matiku, hanyalah untuk Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Kita orang Islam ini ada kekuatan rohani. Kekuatan rohani sangat penting. Bukan sekadar kekuatan jasmani. Kekuatan iman ini sangat penting. Sebab itu perisik pernah datang ke khemah orang Islam. Mereka nak kaji di mana kekuatan orang Islam. Mereka dapati ada dua kekuatan orang Islam yang tidak ada pada mereka. Yang pertamanya ialah orang Islam dia berjuang untuk mati. Tidak sebagaimana pejuang-pejuang mereka yang berjuang untuk hidup. Yang keduanya, keadilan yang berlaku dalam Islam, keadilan sejagat. Bahkan ada ulama mengarang kitab Keistimewaan Syariah Islam. Di antara keistimewaan syariah Islam ialah Rabbani. Rabbani ini maknanya disandarkan kepada Tuhan. Siapa dia Tuhan? Tuhan inilah yang buat manusia. Ajaran lain tak bersifat Rabbani. Ajaran Buddha, siapa buat ajaran Buddha? Ajaran Hindu, siapa buat ajaran Hindu? Hindu adalah satu agama, dia ada ajaran dia.
Buddha satu agama dia ada ajaran dia. Oleh kerana Buddha Hindu ni bukan Allah Ta'ala yang buat, yang buat ni makhluk juga, maka dia buat ajaran, ajaran dia tak bersandar kepada Tuhan. Sedangkan yang buat tu adalah manusia, manusia tak tahu berkenaan dengan manusia seluruhnya. Allah Ta'ala ni dia tahu, dia tahu sifat yang ada. Sebab itulah apa yang diberitahu oleh Al-Quranul Karim tak boleh ditolak. Contohnya Allah Ta'ala beritahu orang yang tak rugi. Orang yang tak rugi ni kita tak mampu nak fikir, mereka Allah Ta'ala beritahu. Dah kalau agama tu sama manusia buat, dia akan fikir orang yang rugi orang balas mana. Quran menyatakan wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan kerugian. Siapa dia kata manusia rugi? Allah. Siapa dia Allah yang buat manusia? Kalau ada ajaran lain disenarai orang yang rugi, senarai yang dia senarai tadi tak tepat. Sebab sebab dia tengok secara zahir saja dia juga manusia. Tapi Allah Ta'ala dia adalah Tuhan. Yang pertama mestilah orang itu beriman. Yang keduanya beramal soleh. Kalau Islam saja tak semayang bang minum arak, punah masyarakat, punah keluarga. Islam tapi minum arak, keluarga jadi punah, cerah berat. Akal jadi rosak, tidur mengata-riti, punah, rugi hidup. Mesti beriman, beramal soleh, beramal soleh, berpesan dengan kebenaran, buat kerja amal makruh nahi munkar. Buat kerja amal makruh nahi munkar ni bukan orang suka, susah, orang benci, orang marah. Tapi dengan sebab kita buat amal makruh dan nahi munkar, orang akan selamat, masyarakat akan selamat. Kalau tak buat kerja amal makruh dan nahi munkar, bacalah contoh yang disebut oleh Nabi yang mudah dipaham, yang kita ulang semua. Seperti sebuah kapal yang berlayar di tengah lautan, kapal yang dua lapis, ada yang ditempatkan di atas, ada yang berada di bawah. Tiba-tiba orang yang berada di bawah ni rasa payah nak kena ambil air, kena naik ke atas. Dia tebuk, oleh kerana latar tu latar dia tebuk. Hak alih atas kata tak apa, bukan latar kita, latar dia. Bila masuk air, dua-dua mati, dua-dua dekat mati. Rugi, mati. Asalnya tak menjalankan amal makruh dan nahi munkar. Quran kata orang yang rugi orang yang tak menjalankan amal makruh nahi munkar. Kerana di sana Allah Ta'ala memberi kemuliaan kepada umat Muhammad, kuntum khair ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang diutuskan di atas muka bumi. Kamu menyuruh perkara yang baik, kamu mencegah perkara yang munkar, dan kamu beriman kepada Allah. Kalau ikut kita rugi, kalau kita pergi suruh orang buat baik, kek pergi orang marah kita. Allah Ta'ala kata rugi yang tak menjalankan amal makruf dan nahi munkar. Pasal apa tak cegah orang isak dadah lah kapung? Tak apa, bukan anak kita, bukan cucu kita. Kita pergi masjid, anak kita pergi masjid, orang lain. Kita mati kek pergi, cucu kita kawan orang isak dadah, sama punah. Pasal anak-anak kita punah, pasal tak jalankan amal. Tuhan kata rugi. Dan berpesan dengan sabar. Pasal apa Tuhan kabul dengan sabar? Pasal Tuhan tahu bila suruh perkara yang baik, degah perkara yang muka, kita akan dimarah. Maka membuat persiapan pada diri untuk sabar. Ini sifat Rabbani. Di samping di sana keadilan, keadilan, hukum-hukumnya sangat adil. Maka kekuatan rohani ini ada pada orang Islam yang menyebabkan dia yakin. Dia buat kerja dia yakin, dia nak melaksanakan perintah Allah dia yakin. Hanya orang Islam sahaja yang memiliki kepercayaan yang amat teguh terhadap keesaan Tuhan. Bahkan ulama-ulama yang mengarang kitab berkenaan dengan sistem pemerintahan Islam, mereka menyebut orang-orang yang berjuang menegakkan negara Islam tak sama dengan mereka yang berjuang menegakkan agama berdasarkan pada fahaman mereka. Ideologi kapitalis, komunis dan ideologi-ideologi yang lain. Kerana keperluan sebuah negara Islam tak sama dengan keperluan
negara yang dibentuk di atas ideologi-ideologi yang lain. Kerana ideologi yang lain tidak semua, tidak sempurna. Ideologi yang lain kerana dasar ekonomi saja. Kita kena buat negara macam ni pasal nak suruh maju saja, maju di atas muka bumi. Tidak ada perasaan kemanusiaan, tidak ada keadilan sejagat. Tetapi keperluan sebuah negara Islam ini lain. Dengan sebab itulah Allah Ta'ala jadikan ada di antara mereka yang mempunyai kekuatan rohani. Mereka ini akan buat kerja untuk nak menegakkan agama Allah. Wala yakhafuna la'umata wala yakhafuna la'umata, dan mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Orang nak kata apa ikut pandalah, pasal dia mempunyai kekuatan. Al-Quran sendiri tidak menyatakan sesuatu yang batil. Ia merupakan firman yang benar daripada Allah. Di antaranya firman Allah Ta'ala, wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin shahida 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika shahidan 'ala haula wa nazzalna 'alaikal kitab, hingga akhirnya. Dan ingatlah tentang hari kami bangkitkan dari kalangan tiap-tiap umat seorang saksi terhadap mereka dari kalangan mereka, dan kami datangkan kamu wahai Muhammad untuk menjadi saksi terhadap ini, umat ini, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran menjelaskan tiap-tiap sesuatu dan menjadi hidayah petunjuk serta membawa rahmat dan berita yang menggembirakan bagi orang-orang Islam. Oleh sebab itulah kita mesti menyuburkan iman yang ada pada kita. Iman yang ada pada kita ini yazid wa yanqus. Ada kalanya iman kita bertambah, ada kalanya iman kita berkurang. Oleh sebab itulah kita mestilah berusaha supaya iman kita ini sentiasa kuat. Di antaranya ulama menyenaraikan untuk nak menguatkan iman kita ini, dia mesti ada ilmu. Mesti ada ilmu. Bila kita ada ilmu, kita tahu hak mana saya nak buat, hak mananya tak boleh buat. Kerana dengan ilmu tadi kita boleh melaksanakan perintah-perintah yang lain, termasuklah perintah amar makruf dan nahi mungkar. Perintah amar makruf dan nahi mungkar ini kita mesti ada ilmu, betul ke tidak benda itu haram ataupun tidak. Kalau kita lihat orang tu buat benda yang haram, maka menjadi kewajipan kepada kita mencegah perkara yang haram tadi. Kalau orang tu buat perkara itu tak haram, perkara makruh, tak wajib lagi kita cegah. Kita wajib cegah kalau perkara itu perkara yang haram. Kalau dia buat perkara yang makruh, kita sunat. Sunat. Contohnya kita tengok orang makan dengan tangan kiri. Kalau kita tak kabur dia makan tangan kanan, tak dosa kita. Sebab apa? Sebab makan dengan tangan kiri cuma sunat. Kalau kita kabur dia jangan makan dengan tangan kiri, makan dengan tangan kanan, itu sunat kita dapat. Kalau kita tengok orang makan daging babi, kita tak cegah, itu tak boleh. Sebab apa? Sebab makan daging babi ini adalah haram. Itu kena ada ilmu. Oleh sebab itu kita kena ada ilmu. Kita kena ada ilmu, terutamanya dalam perkara-perkara yang umum. Perkara yang umum, perkara yang orang agama tahu, benda ni halal, benda ni haram. Sebab itu nak cegah perkara yang muka ni, jangan kita tengok air lain pada orang, kita cegah lalu. Boleh jadi ada mazhab lain. Kita tengok orang semayang baca tahiyat, kita pergi semayang di Mekah tengok baca tahiyat, dia gerak semua jari. Kita pun pegang jari dia, kita kata gerak apa ni, batal. Itu mazhab dia. Oleh sebab itu kita kena ilmu. Dan untuk nak menguatkan iman tadi, di antaranya ilmu. Di antaranya ialah dengan berzikir, membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim, dan melakukan amal-amal yang wajib, dan berusaha untuk melaksanakan amal-amal yang sunat. Barulah kita diberi kekuatan iman, kekuatan kerohanian. Maka pada waktu tersebut, kalau ramai orang bersifat demikian, Allah Ta'ala akan menjadikan agama Islam ini akan bangkit lagi. Walaupun telah dijanjikan selepas daripada yang memerintah ini, iaitulah pemimpin yang menggigit, Allah Ta'ala akan datangkan kembali pemerintahan yang berdasarkan kepada nubuwah. Berdasarkan kepada nubuwah, kemudian berlakulah, berlaku kemungkaran kembali, Allah Ta'ala akan menamatkan usia dunia ini. Wallahu a'lam. Nasallahu tabaraka wa ta'ala bi asmaul husna wa sifatil ula ayyaj'alani wa iyyakum jami'an mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana.
Allahumma wafiq Nabi tiba sunnati Nabi ka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuma waj'al tafaruqana ba'da hadza tafaruqan ma'suma insyaallah lana likul akhir. Terima kasih.